전체 대각의 그 한 자리 아본단자 감독에게 상당히 좋은 평가를 받기도 한 정윤주였습니다. 그렇습니다. 오픈 스파이크 언더핸드 디그 김채나 왼쪽 그리고 팬 준비됐어요. 넘어갔어요. 누나 김채나 이번에 라이트 웨이거 택 앞으로 투볼 직선 메가. 자, 후위 공격을 저렇게 강하게 때릴 수 있다는 거 메가 선수의 초반 컨디션이 좋다는 얘기. 네. 김채나의 백패스 불안전 투블록 상황에서 직선으로 뺍니다. 워낙 강하게 들어가다 보니까 어쩌면 Megawati kembali tampil mengganas saat melawan sang idolanya Ratu Voli Korea, Kim Yeon-ko. Bahkan laga baru mulai, Megatron langsung menunjukkan spike bogeman geledet andalannya. Dan tak disangka-sangka, Mega kembali mendapatkan kepala libero dengan smash geledetnya. Hard shot yang didapat Mega langsung membuat libero Pink Spiders terjengkang terpental ke belakang. Meskipun bola sempat mengenai tangan libero terlebih dahulu, namun setidaknya hard shot tersebut membuat shock terapi bagi libero Pink Spiders. Dan hal ini membuktikan bahwa spike Megawati sangat kencang yang terbukti libero lawan tak bisa mengembalikan dengan sempurna bola dan malahan mengenai kepalanya. Yah, meski Ko Hye-jin belum bisa mengembalikan permainan terbaik anak asuhnya, setidaknya Red Sparks masih memiliki Megawati yang mampu memberikan perlawanan yang cukup ketat melawan Kim Yeon-ko. Sang maestro taktik Ko Hye-jin nampaknya sukses melakukan perombakan setter pada set pertama. Entah mengapa sang kapten Hye-son digantikan setter Red Sparks yang lain. Hal ini justru malah membuat variasi serangan Red Sparks lebih bisa berkembang dan tak mudah ditebak. Bahkan berkat pergantian setter ini, Vanja Bukilic perlahan mulai bisa menampilkan permainan terbaiknya. Super Big Match Pink Spiders vs Red Sparks berlangsung di Samsan World Gymnasium, Selasa 12 November 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Red Sparks membidik kemenangan keempat mereka musim ini, sekaligus menghentikan catatan unbeaten tim Kim Yeon-ko. Tercatat Pink Spiders menjadi tim yang belum tersentuh kekalahan bersama Hyundai Hillstarter di 5 laga awal Liga Voli Putri Korea 2024-2025. Peluang Megawati dan kolega menyakiti Pink Spiders terbuka lebar. Sebelumnya pada pertemuan Oktober 2023, Red Sparks sukses menjungkalkan Kim Yeon-ko CS di kandang dengan skor 3-2 setelah tertinggal 2 set lebih dulu. Skor serupa juga tersaji pada ajang Kofo Cup tahun ini. Red Sparks besutan coach Ko Hye-jin sukses menang dengan skor serupa atas tim voli putri tersukses di negeri ginseng itu. Namun, sorotan tertuju kepada Megawati Hangestri. Povoli asal Jember Jawa Timur ini tampil terengginas untuk mempermalukan tim tuan rumah. Mega berada di posisi 5 besar dalam perolehan poin dalam bursa top skor sementara. Megatron, begitu julukan Megawati, mengumpulkan 117 poin dalam 5 pertandingan. Unggul 13 angka dari rekan setimnya, Vanja Bukilic yang menghuni posisi ke-6. Rataan poin per pertandingan Megawati menyentuh 23,4. Ini artinya, peluang besar bagi Megawati Hangestri mendulang jumlah angka yang sama atau bahkan lebih dalam laga Pink Spiders versus Red Sparks. Jika terrealisasi, maka posisi Megawati akan kembali naik ke urutan 3 di bursa top skor sementara. Kembali ke Megawati, andai berhasil menghentikan tren positif Pink Spiders, maka Red Sparks dipastikan naik ke peringkat 3 klasemen. Tim Megawati berhak menggeser Hwasong IBK Altos yang sementara ini mengemas 10 poin dari 6 pertandingan. Di sisi lain, Red Sparks juga mencari hasil positif sebagai penutup pertandingan putaran 1. Ternyata bukan cuma jago spike, Mega tunjukkan bakat lain saat di Korea. Thank you.
Setelah performa impresifnya dengan Red Sparks musim lalu melambungkan namanya di V-League, Megawati Hanestri kembali membuat pecinta Liga Voli Korea musim ini terkagum. Megawati Hanestri yang terkenal dengan spike-spike kerasnya ternyata memiliki skill lain saat bertanding. Momen itu Mega tunjukkan pada pertandingan Red Sparks versus Hippes beberapa waktu yang lalu. Pada pertandingan tersebut, Red Sparks berhasil meraih kemenangan ketiga mereka musim ini setelah Megawati Hanestri CS sukses melibas Hippes 3-0. Bermain di Gim Cheon Indoor Gymnasium pada Minggu 3 November 2024 siang, Mega sukses menorehkan 23 poin. Torehan tersebut membuat Megawati Hanestri menjadi pencetak poin terbanyak di laga Red Sparks versus Hippes. Tak hanya itu, Megawati Hanestri pun terpilih sebagai MVP atau pemain terbaik di pertandingan Red Sparks versus Hippes. Namun selain catatan impresif Megawati Hanestri dan kemenangan 3-0 Red Sparks, ada satu momen menarik yang terjadi di lapangan. Ketika pertandingan memasuki set ketiga, Mega menunjukkan skill barunya yang ternyata bukan cuma jago melepaskan spike tajam dan keras. Mega sukses memberikan umpan manis untuk Vanja Bukilik yang berhasil dikonversi menjadi poin untuk Red Sparks. Memanfaatkan bola dari Nohren yang salah mengantisipasi servis pemain Hippes, bola tersebut tidak mengarah ke setter Yeom Hyeseon. Bola antisipasi Nohren justru mengarah ke Megatron yang tengah berdiri di sisi lapangan yang sudah bersiap untuk melepaskan spike. Tanpa pikir panjang, Mega pun langsung menunjukkan skillnya sebagai seorang setter dengan mengarahkan bola tersebut ke Vanja Bukilik. Tak disangka umpan cantik dari Megawati Hanestri itu berhasil dikonversi menjadi poin oleh Vanja. Hal ini seakan menunjukkan jika selain sebagai speaker, Mega memiliki kemampuan sebagai seorang setter. Pasalnya, beberapa waktu yang lalu, Mega ternyata pernah mengungkapkan keinginannya untuk bermain sebagai seorang setter. Hal itu ia sampaikan lewat salah satu video yang diunggah di akun Instagram pribadinya. Mega mendapatkan pertanyaan dari pengikut Instagramnya tentang posisi lain yang ingin ia coba. Selain jadi speaker, aku ingin di posisi setter. Tapi jadi setter susah, cuma pengen aja coba yang lebih menantang, kata Megawati Hanestri. Momen yang terjadi pada pertandingan melawan Hippes pun seakan menjadi pembuktian Megawati Hanestri bisa bermain sebagai seorang setter.